Kudus? Iya, Kudus. Oh. Desa-desa sini? Iya. Terus kenal, ini kenal sama dari Tuban? Dulunya kan saya ngambil barang ke Tuban. Barangnya ini sama? Nah, enggak kerja ngambil itu. Enggak ngambil ini? Iya. Penjual. Oh, penjual. Dulu penjual merah juga. Iya. Terus didiarkan di mana? Waktu kita ngambil? Separo. Separo? Kasihan itu. Tapi iya. Sana ada operasi, lalu balikan ke sini. Tapi cuma sama orang lain, enggak sama yang saya ambil dulu. Sama orang lain. Produksinya sama dengan yang Tuban? Iya, sama tapi bosnya beda. Terus bosnya sekarang di mana? Saya nggak tahu pergi ya, Pak. Di apa? Di mingi-mingi gimana? Udah kamu buka aja di Kudus gitu? Iya, itu kan seperti hasil yang kamu punya lanjut sana. Dikasih berapa ini? Modalnya dari dia? Iya. Modalnya semua dari dia? Iya. Terus kamu pembagiannya berapa persen, dia berapa persen? Ya, per... Misalnya kan bisa dapat bersih bisa 8 juta. Iya, per minggu 8 juta. Nah, terus? Itu mereka berapa? Kamu berapa? Ya paling sana 70 saya 30. 70%? Iya. Ya sana 70 saya 30%. Omsetnya? Omsetnya? Kalau di sini berapa? Ya itu, satu minggu saya dapat hasil 8 juta. Bersih 8 juta ya? Kotor, Pak. Kotor. Ini kamu mempekerjakan berapa orang? Dari Tuban juga pekerjaannya. Pekerjaan dari Tuban? Iya. Racik dari Tuban. Enggak bisa ngeracik sendiri. Ya dikit-dikit. Jenengan bisa? Iya. Bahan baku dari mana, Mas? Dari Kudus, Pak. Ada semua sih, ya. Iya.